Coba lihat perkembangannya di dalam. Nah, kemarin saya pakai, saya ganti SP di bulan November, saya gantikan dengan SP tombak raja punyanya Bang Andy Sufar. Oke, kita lihat perkembangannya di dalam. Selamat datang lagi di Pondok Walet Sederhana. Wih lah, baru ini lagi nih. Bunuh dulu suaranya. Panel suaranya masih stabil. Air aki masih stabil. Semoga ada perkembangannya. Dalam ini masuk di RBW lokasi perkebunan, jangan langsung masuk, lihat-lihat dulu situasinya, kali saja ada predator di dalam. Pastikan aman baru kita masuk. Oke, semoga saja aman. Saya masuk. Oh, airnya kering, air di loyang semua kering. Ini juga kering ini. Cicak. Mas, ada burung, ada BW guys. Hai, perkembangannya ini ada kotoran baru. Baru nginap di sini. Ini ya, kotoran baru. Ini ada kotoran baru juga. Ada telur lagi satu. Ada telur lagi satu.
Nih. Kotoran anakan BW ini, kotoran anakan banyak putih-putihnya. Jadi anakan yang kemarin di sarang sana itu bergeser di sini anakannya. Kotoran, belum ada polesannya. Ini belum ada polesan. Oh, oke, kita tambah airnya. Yang penting sudah aman, sudah mulai membangun koloni. Sarang ini sudah 2 kali dipakai bertelur ya. Ini karena panas. Tuh, karena panas sarangnya mulai retak-retak. Tuh, airnya kurang. Saya tambah airnya dulu. Titik ini 1, ini 2, 3, 4, ini 5, 6, 7 titik. Oke, sampel plan dengan parfum biru itu. Nah, over kamar. Teh panas nggak rasa masuk tadi? Dalam ini? Panas juga. Berarti berapa bulan ini panas di sini? Cepat habis air. Sekali saja. Oke. Sip. Pengecekan sudah selesai, kita onkan amplinya. Lihat responnya. SP Tumbak Raja punya respon yang baik juga, karena ada ketambahan sekitar 7 titik, ketambahan sekitar 3 titik di mulai dari bulan Desember sampai Februari saat ini. Oke, good job buat Andi Sufar yang punya SP Tumbak Raja. Terima kasih. Dan saya harus testimoni
keberhasilannya walaupun cuma sedikit, tapi minimal ada perkembangan. Oke, thank you.